pernah pacaran sampai bucin. Selebgram Adelenya Laura kini putus dari Gaga Muhammad dan bongkar kejelekan sang mantan yang disebutnya benalu. Nama selebgram Gaga Muhammad menjadi trending topic di Twitter beberapa waktu lalu. Hal itu setelah mantan pacar Gaga, Adelenya Laura Anna, membongkar aibnya. Laura mengungkap aib Gaga Muhammad selama mereka berpacaran melalui akun Instagram @adlnllaura. Saking kesalnya, Laura juga mengganti seluruh caption foto lamanya bersama Gaga tersebut. Sebelumnya diketahui, pada Desember 2019, Gaga dan Laura mengalami kecelakaan mobil. Saat itu, Gaga dan Laura masih berpacaran. Gaga hanya menerima luka ringan. Namun, Laura mengalami cedera saraf tulang belakang. Laura pun tak bisa bergerak bebas selama 1 tahun. Unggahan di akun Instagram Laura juga memperlihatkan ia selalu terbaring di ranjang. Lalu, pada Jumat 5 Februari 2021, Laura mengungkapkan kisah mengejutkan. Pertama, Laura menyebut kecelakaan itu adalah kesalahan Gaga Muhammad. Laura bercerita saat itu Gaga menyetir dalam kondisi mabuk. Laura juga blak-blakan mengatakan ia telah putus dengan Gaga Muhammad. Dan ia bersyukur telah bisa menjauh dari orang yang ia sebut sebagai benalu. Seorang warganet sempat bertanya alasan putusnya hubungan Laura dan Gaga Muhammad. Awalnya Laura tak mau bercerita karena cemas dinilai sebagai orang jahat. Namun Laura kemudian mengungkapkan aib Gaga Muhammad dengan cara berbeda. Ia mengganti seluruh caption foto lamanya bersama Gaga yang telah diunggah di Instagram pribadinya. Misalnya sebuah caption yang membeberkan lebih jauh masalah yang terjadi di antara Gaga Muhammad dan Laura. Laura menulis Gaga tak mau bertanggung jawab meski kecelakaan itu karena ulah dirinya. Laura mengklaim Gaga tak membantu sedikitpun untuk pengobatan Laura. Tanggung jawab please, hahaha, bayar juga udah 1 tahun lebih gak ada sepeser pun dibantu. Tulis Laura melengkapi sebuah foto mesra dirinya bersama Gaga Muhammad dahulu. Tak cuma itu, Laura juga mengaku Gaga Muhammad sering menggunakan uangnya tanpa izin. Ia juga memergoki Gaga berselingkuh saat mereka masih berpacaran. Mabok-mabokan mulu, sekarang cewek sana-sini, tapi belum bisa tanggung jawab secara finansial. Dasar, penghambat sembuh bikin gue stres mulu, tulis Laura lagi. Pas gue sehat, gila baik bener, tapi benalu juga sih. Pas sakit, diselingkuhin, dibebanin, tapi bikin gila. Dibikin gak semangat hidup, lega deh gak sama dia, tambah Laura. Selain itu ada pula caption berbunyi koleksi foto aku dan mantan pacarku yang benalu. Tanggung jawab wey, beban hidup cek, hingga capek ganti caption tapi untung sudah ganti pasangan. Dan baru-baru ini akun gosip Lambe Tura mengunggah sebuah video yang memperlihatkan di mana Gaga membeli handphone untuk Laura. Niatnya untuk menghadiahi, tapi ternyata uang yang digunakan untuk membeli handphone tersebut rupanya uang Laura sendiri. Aduh sobat Grid, capek deh kalau punya pacar kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.